Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu dan beristimrar melakukan segala perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala tipu daya syaitan dan manusia. Mudah-mudahan kita akan terselamat di dunia dan juga di akhirat. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, telah beberapa hari berlalunya berakhirnya Ramadan ke atas kita. Kita patut bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah yang kita dapat daripada Ramadan? Bagaimanakah kelakuan-kelakuan, akhlak-akhlak kita setelah kita mengharungi bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan ini kita selalu beriltizam bersama-sama dengan para-para saimin mengerjakan ibadat puasa pada siang hari dan bersolat tarawih pada qiyam pada malam hari. Di samping kita sama-sama mendengar Al-Quran dan membaca kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, dan kita di penghujungnya kita berusaha untuk mencari kelebihan malam Lailatul Qadar. Semua amalan-amalan ibadat yang kita lakukan di dalam bulan puasa boleh mengubahkan perilaku kita. Nah, kalau kita ingin berubah, maka kita bermula daripada diri kita sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu-satu bangsa, satu-satu kaum kecuali dia sendiri berusaha untuk mengubah tingkah lakunya sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum kecuali dia sendirilah yang mengubah tingkah lakunya sendiri. Maka amal ibadat yang kita training, yang kita masuk di dalam sebuah sekolah Ramadan yang penuh dengan programnya, mudah-mudahan dapat mengubah tingkah laku kita kepada tingkah laku yang lebih baik. Nah, tetapi di samping itu, setelah hilangnya Ramadan,
ada setengah manusia kembali kepada perangainya yang dulu. Kalau tak sembahyang sebelum Ramadan, dia rajin dalam bulan Ramadan, maka lepas Ramadan dia tinggal kelik. Nah. Kalau yang berurusan dengan riba, dia berhenti sekejap di dalam bulan Ramadan, setelah selesai Ramadan, dia urusan riba balik. Kalau yang merokok, pada bulan Ramadan dia boleh berhenti, tapi selepas Ramadan, dia mula balik perangai-perangai buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang-orang beriman yang mendapat sijil di dalam bulan Ramadan, yang kita masuk di dalam sebuah sekolah yang menjadi pusaka daripada turun-temurun daripada umat-umat dulu sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekolah ini ia akan memberi sijil takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah. Untuk mendapatkan ketakwaan hidup kita di dalam dunia ini dan untuk sebagai tiket untuk kita nak masuk syurga, kita sudah melalui program Ramadan. Nah. Daripada puasa siang hari, solat qiyam pada malam hari, baca Quran siang hari, beriktikaf di 10 akhir, mudah-mudahan kita dapat sijil bulan Ramadan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberi khabar gembira kepada kita. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang cukup takut akan kedudukan kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah larang dia jauhkan, apa yang Allah suruh dia lakukan. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia telah mencegah diri dia daripada tingkah laku hawa nafsu dia. Nah. Karena hawa nafsu manusia ni susah untuk nak bendung, untuk nak kawal dia. Nah. Kerana di dalam ayat yang lain, fa innal jannata hiyal mawa, maka orang yang berjaya untuk mengawal nafsu dia, Allah akan beri rawan dia ialah syurga. Fa innal jannata hiyal mawa, syurga adalah tempat tinggal dia. Nah. Maka untuk nak dapat syurga ni bukan perkara yang mudah. Kerana hidup di dunia ni penuh dengan liku-liku, penuh dengan tipu daya syaitan. Nah, maka dengan kita dapat mengawal nafsu. Nah, kerana nafsu inilah yang mengarah manusia kepada as-su. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu manusia yang ada dalam diri kita ni sentiasa mengarah manusia kepada perbuatan yang tak baik. Illa man rahima rabbi, malakan tuhak mereka yang dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu inilah. Nah, kita lihat pada surah lain dia kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala ghisha ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Bahaya manusia yang ikut nafsu sebagai tuhan dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kamu lihat perhati orang yang turut nafsu dia sebagai tuhan? Nah, apa yang nafsu dia nak dia buat belaka. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkan dia sana itu dalam keadaan dia tahu. Nah, dia tahu kata benda ni benda tak molek. Nah. Tapi dia turut juga nafsu dia. Satu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah koci telinga dia dan koci hati dia. Nah. Segala nasihat, segala apa penerangan dia tak dengar. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah tutup pula di atas mata dia dengan penutup. Habis. Allah koci habis. Tiga-tiga anggota yang paling utama yang Allah berikan kepada manusia, Allah koci habis. Kerana nafsu saja. Sebab itulah. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapakah yang boleh memberi hidayat kepada dia selain daripada Allah? Kalau Allah koci dah dia, tidak ada siapa yang boleh nak beri hidayat kepada dia. Sebab itulah Allah kata, afala tazakkarun. Tidakkah kamu mengambil pengajaran? Nah,
Jadi kita berusaha selama satu bulan untuk nak kawal nafsu, supaya nafsu kita ni jadi nafsu yang lawamah, yang boleh mengkritik, yang boleh mencela perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kita sendiri. Kerana nafsu amarah ni dia buat tak molek. Nafsu lawamah yang ada dalam diri kita ni selalu duk cegah. Nah, waktu aku masa dulu, semasa sebulan Ramadan, aku rajin mari semaya Jumaat. Setiap waktu aku mari, tapi setelah lepas Ramadan, aku malah pula. Nah, nafsu lawamah duk tegur kita. Nah, duk tegur dalam hati kita. Nah, setelah kita dapat menguasai nafsu amarah dengan dimenangi oleh nafsu lawamah, yang mari nafsu mutmainnah. Nah, mutmainnah ni nah yang Allah redha. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, apakah faedah yang kita dapat daripada bulan Ramadan? Nah, yang faedah yang kita dapat daripada bulan Ramadan ni, setelah kita selamat tinggal dia, nah, pada awal Syawal dulu, nah, kita sudah tinggal dia, kita sudah pun berpuasa selama sebulan, kita berqiyamul lail selama sebulan, nah, dan kita selalu baca Quran, nah, maka kita dapat daripadanya ialah sijil takwa. Nah, sijil takwa, nah, yang boleh masuk syurga. Zalikal kitab la raiba fihi hudallil muttaqin. Orang takwa ni orang yang mendekati Al-Quran. Nah, orang yang ambil Quran ni sebagai panduan hidup dia. Zalikal kitab la raiba fihi. Kitab yang kita duk baca selama sebulan di dalam bulan Ramadan. Nah, engkau sapa khotbah 2-3 kali. Nah, kita ini tidak ada ragu lagi. Nah, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita inilah yang akan bimbing kita menuju ke syurga. Orang mukmin ni yang kena ambil kitab ni, kena masuk dekat dengan Al-Quran. Nah, sebab Al-Quran inilah yang memandu kita ke syurga. Waman ja'alahu amamahu, siapa yang menjadikan Quran duk depan dia, turut ajaran Al-Quran, qadahu ilal jannah, dia akan pandu kita ke syurga. Siapa-siapa yang jadikannya di belakang dia, waman ja'alahu khalfahu, siapa-siapa yang mengambilkan Al-Quran, ajaran Al-Quran, letak di belakang dia, saqahu ilal nar, akan heret dia, tarik dia lepas masuk neraka. Na'udzubillah. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, orang takwa ni ada sifat-sifat dia. Nah, dalam surah Ali Imran, nah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Nah, segeralah kamu cari pengampunan daripada Tuhan kamu. Allah suruh kita segera. Sebab apa suruh kita segera? Nah, sebab masa yang Allah wi kepada kita ni duk jalan seumur. Nah, duk jalan sama tak berhenti, kita duk berhenti ya. Nah, kita duk kata tak apa, hari ni aku nak relax dulu. Tapi masa yang Allah wi pada kita, umur kita ya jalan tak berhenti. Sebab tu Allah katanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu mencari pengampunan daripada Tuhan kamu, dan mencari syurga yang luahnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang muttaqin. Nah, orang muttaqin lagu mana kita nak tengok sifat dia. Nah, itu tekad kita nak masuk syurga, tapi sifat dia di atas dunia lagu mana. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra, yang selalu belanja harta dia baik dengan secara terang-terang atau secara sembunyi. Maka dalam bulan Ramadan dulu kita belanja mengikut sekadar kemampuan kita. Orang banyak beri banyak, orang sikit beri sikit. Nah, kita belanja. Nah, tak ada rasa bimbang kefakiran dan sebagainya. Allazina yunfikuna fis sarai wal kazimin al ghaiz, dan orang yang dapat menahan kemarahan semasa dia marah. Nah, ini makna kena ada sifat halim, sifat penyabar. Jangan cepat marah. Ini orang cepat marah ni bukan daripada tanda-tanda orang muttaqin. Al-kazimin al-ghaiz, mana dapat kawal kemarahan dia. Wal-afina minan nas, dan suka beri maaf kepada manusia. Nah, sebab dalam Islam ni ia tak serif kita kelahi, suruh kita bermaaf-maafan. Kita ni kena ingat orang yang buat baik kepada kita,
maka kita buat baik pada dia. Kita kena lupa orang yang buat jahat kepada kita supaya kita tak ambil tindakan. Tapi bagi dia, hendaklah dia ingat akan perbuatan jahat yang dia buat pada orang supaya dia minta maaf. Wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Allah cukup kasih kepada orang. Perbuatan-perbuatan yang ayat kata ni, ayat sebut ni adalah perbuatan orang-orang muhsinin. Nah. Lepas tu satu lagi, wa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Orang muttaqin bukan tak buat salah. Orang muttaqin dia terlanjur dia buat salah. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan mereka-mereka apabila dia buat salah, buat satu perkara hak yang Allah murka, fahishah, kau keji. Nah, perkara hak yang Allah murka. Nah. Zakarullah, ia teringat kepada Allah. Ini sifat orang muttaqin. Innal ladzina taqau iza massahum ta'ifum minasyaitan tazakkaru. Nah. Orang hak duk ganggu kita syaitan. Nah. Tapi orang ada takwa ni khabar. Wallazina taqau innal ladzina taqau, sesungguhnya orang yang ada sifat takwa, yang kita didik diri kita dalam bulan puasa nak dapat takwa tu. Iza massahum ta'ifum minasyaitan, apabila diganggu sekumpulan daripada syaitan, syaitan mari ganggu kita. Nah, syaitan ni kita tengok tak nampak, dia mari selalu duk bisik. Nah. Dalam ayat lain dia kata, afaman kana ala bayyinatin min rabbih, afaman kana ala bayyinatin min rabbi kaman huwa kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa. Apakah sama orang hok yang duduk di atas jalan hok yang Allah royak ni, jelas jalan al-haq, nah, sama dengan orang hok yang dihiaskan amal jahat dia. Nah, amal jahat hok yang kita nampak comel yang dihiaskan oleh syaitan tu. Syaitan ni kerja dia hiaskan benda buruk nampak comel. Nah, apabila kita diganggu oleh syaitan, nah, ya tazakkaru ya khabar. Nah, wa iza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum, ataupun dia gi buat salah, gi melaku zalim terhadap diri dia. Nah, hak Tuhan suruh dia tak buat, hak Tuhan larang dia buat. Nah, zalim diri dia. Zakarullah, ya ingat kepada Allah. Nah, ni ada lampu ni. Nah, orang yang ada lampu takwa dalam dada dia, furqan dia, ya khabar. Nah, maka kita melalui Ramadan ni, kita berusaha untuk nak dapat tu, nak dapat cahaya yang boleh memberi teguran kepada kita. Nah, fastaghfaru li dzunubihim, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang dia buat sama. Walam yusirru ala ma fa'alu, nah, dan dia tidak kekal di atas perbuatan hak tak molek hak dia nak buat tu. Dia bertaubat, dia berhenti selalu. Nah, jadi kalau kita bertaubat pada bulan Ramadan, lepas Ramadan kita buat klik tak masuk ayat ni. Nah, sebab orang muttaqin ni dia berhenti selalu. Walam yusirru ala ma, tidak berkekalan di atas perbuatan dosa dia. Nah. Wahum ya'lamun, sedangkan dia tahu. Nah. Orang dia tahu hak saya baca tadi kan. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesat dia sedangkan dia tahu, kata ni perbuatan dia jahat. Nah, oh, ni kita takut. Nah, oleh itu kita dak berusaha supaya amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ni dapat teruskan. Untuk nak meneruskan bulan, apa amalan-amalan yang kita buat pada bulan Ramadan ni, nah, kita kena ingat katanya bulan Ramadan dan bulan lain sama. Nah, bukanlah kita bersungguh pada bulan Ramadan, pada bulan lain kita bertidak. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala dia berfirman di dalam surah Al-Hajar kalau tak silap. Nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu mengabdikan diri kamu kepada Tuhan kamu sehingga sampai hari mati. Nah, ya'tiyakal yaqin, sampai hari mati. Bukan kata kita berhenti bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan, lepas Ramadan kita berhenti. Nah, sebab ada hadis lain selagi dia kata, iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu, apabila Allah berkehendaki kepada seorang-orang hamba kebajikan. Iza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah berkehendak untuk nak memberi kebajikan kepada seseorang hamba,
Istakmalahu, dia guna hamba tu. Istakmalahu, dia guna. Tanya sahabat, kila wama yastakmilahu. Bagaimana dia gunakan hamba ini? Qala yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarda alaihi man hawlahu. Dibuka pintu amala kebajikan bagi dia sehingga dia mati. Maknanya kalau kita sudah berusia 50 naik kata, maka Allah buka pintu-pintu kebajikan supaya kita saat ni tu buat kebajikan, kita buat amal soleh. Yaftahu lahu, Allah buka bagi dia amalan solehan. Rajin buat amal, dia boleh puasa. Baina ya, sehingga dia mati. Hatta yarda alaihi man haula, sehingga orang duduk sekelilingnya, jiran-jiran dia tu redha dengan perbuatan, dengan akhlak dia. Ini adalah tanda-tanda katanya orang yang Allah terima amalan dia. Untuk nak jagakan amalan-amalan kita ni supaya berterusan, supaya berkekalan, saya nak bagi 3 poin kepada kita. Yang pertama, kena banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Kita jangan duk bergaul dengan orang-orang hak tak soleh lah. Orang tak suka semaya tu, boleh juga jumpa dengan dia, jumpa dengan dia hajak mari sejik. Banyak bergaul dengan orang-orang soleh, serta bermusahabah dengan dia, berkawal dengan dia, bersaing dengan dia, serta dan kena kaji sirah dia, kena belajar sirah dia, perawat dia lagu mana boleh dia lagu ni, tinggi dia. Sebab kalau kita duduk saing dengan dia, dia akan bagi nasihat kepada kita, dia jadi cermin kita. Lepas tu kena rajin ikut majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Yang pertama. Yang kedua, kena jaga semaya 5 waktu di masjid. Berterusan semaya 5 waktu di masjid. Kerana semaya 5 waktu di masjid ni adalah asas untuk nak dapatkan kekhusyukan kita dalam semaya. Kerana semaya yang diterima oleh Allah adalah semaya yang ada khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin yang berjaya, orang mukmin dalam semaya dia khusyuk. Maka di antara untuk nak dapat khusyuk ni, kena rajin semaya Jumaat di masjid. Kerana kita dah buai dah ganggu-ganggu dunia. Yang kedua, kena teruskan baca Quran hak kita dah baca dalam bulan Ramadan. Serta kita bacakan wirid-wirid pagi petang hak kita dah baca doa-doa mak surat pagi petang, dan rajin tadabbur ayat-ayat Quran dan makna-makna dia. Yang ketiga, hak ini adalah senjata orang mukmin, kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri ketekunan kita, keteguhan iman kita dalam kita melaksanakan perintah-perintah dia. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan itu akan menjadi pengajaran kepada kita dan kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk nak jaga keteguhan, ketekunan kita di dalam kita beramal ibadat kepada Allah supaya berterusan, yang mana kita selalu duduk semayang malam, semayang tarawih ni semayang malam, maka kita teruskanlah amalan-amalan seperti ini. Jagakanlah semayang, terutama semayang malam. Kerana semayang malam ni, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Imam Ahmad, alaikum biqiyamil lail. Pastikan ke atas diri kita, makna kita kena perwajibkan ke atas diri kita, bukan kata wajib sangat, kita pastikan, maknanya kena paksa diri kita supaya kita boleh sembahyang malam. Fa innahu da'bus salihin min qablikum. Sesungguhnya sembahyang malam ni adalah kerja orang-orang soleh sebelum kita.
Jadi kalau kita nak jadi orang soleh ni, kena rajin sembahyang malam. Nah. Wa muqarribatun ila rabbikum, dan sembahyang malam ni boleh mendekatkan diri kita dengan Tuhan subhanahuwataala. Sebab in apa? Aqrabul abdu ila Allah inda sujud. Paling dekat masa yang paling dekat di sisi Allah dengan Allah ada waktu kita sujud. Nah, waktu kita. Fa aksiru minad du'a, maka perbanyakkanlah doa suatu tu. Mana kita nak sujud lama, nak baca doa lama, kena sembahyang malam lah. Kalau sembahyang waktu tak ada nak baca doa. Nah. Sekadar baca doa hak sunat dalam sembahyang itu sajalah. Nah. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan sembahyang malam ni boleh kifarat, boleh hapuskan dosa-dosa yang kita dah buat dah. Nah. Wa munhatun anil ismi, dan boleh mencegahkan dosa kita. Nah. Yang wa mutarridatun lidda' anil jasad, dan boleh hambat penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita sembahyang malam. Bukan sembahyang dalam bulan puasa saja daklah. Sembahyang seumur. Nah. Karena fadilat sembahyang ni duk gerak-gerak, maka serta kita duk usaha minta kepada Allah, Allah akan beri semua benda-benda ni. Nah. Tapi perkara-perkara yang menghalangkan kita daripada sembahyang malam ni kerana kita buat dosa. Nah. Oleh itu kita kena jauhkan dosa lah pada waktu siang. Seorang sahabat, nah, seorang laki-laki mari jumpa dengan Ibrahim Adham. Nah. Seorang tabi'in. Nah. Dia kat maya mari merayu, "Inni la aqdiru ala qiyamil lail." Aku ni tak mampu nak bangun sembahyang malam, dia kata. "La aqdiru ala qiyamil lail." Nak sembahyang tapi tak boleh nak sembahyang, dia kata. "Fasifli dawa, tolong royak pada aku." Nah, akan ubat-ubat dia. Nah, ceritakan pada aku nak buat lagu mana aku nak sembahyang malam tu. Nah. Dia kata, "Faqala la ta'sihi bin nahar." Kamu jangan duk deraka kepada Allah pada waktu siang. Nah. Waktu siang, waktu tengah hari ni kita jangan banyak buat dosa banyaklah. Nah. "Wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail." Dia akan membangunkan kamu, mendirikan kamu di depan dia pada waktu malam. Kalau kita banyak buat dosa, kita tak boleh nak buat. Nah, tak boleh nak bangun. "Fa inna wuqufaka baina yadayhi fil lail min a'zami syarah." Karena kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam ni adalah sebesar-besar kemuliaan. "Wal asila yastahiqqu min zalik." Orang banyak dosa ni dia tak berhak. Sebab itulah kalau kita nak azan, nak sembahyang malam ni, kena tinggal habislah. Betullah kita tinggal apa dalam bulan Ramadan, kita sudah bertobat dah, Tuhan ampun dah dosa kita, kerana puasa ni boleh mengampunkan dosa hal lepas dah, maka kita teruskanlah. Nah. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, akhir sekali, nah, untuk tanda-tanda kata Tuhan terima amalan kita, lagu mana? Puasa kita, sembahyang kita, kita nak cem mana kata Tuhan terima amalan kita? Satunya, dia katanya, "Inna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha." Sesungguhnya di antara tanda-tanda Tuhan terima amalan kebajikan kita yang kita buat dalam bulan Ramadan, al-hasanatu ba'daha, kita wasa nak buat kebajikan pula lepas pada Ramadan. Kalau kita duduk semayah jemaah pada bulan Ramadan, maka lepas Ramadan kita semayah jemaah jugalah. Jangan dalam bulan Ramadan saja kita semayah jemaah, lepas Ramadan kita tak kena masjid. Tak ada lagu tu. Nah, jangan bulan Ramadan saja kita semayah terawih, tapi lepas Ramadan kita tinggal seguh. Itu tanda kata Tuhan tak terima amalan kita. Yang kedua, insyirahu sadri lil ibadah, wasa seni hati untuk nak buat amal ibadah. Nah, lapar dada untuk nak buat amal ibadat. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa-siapa yang Allah buka, yang Allah kandak nak wih hidayat kepada dia, Allah buka dada dia untuk timur Islam. Nah. Sebab tu dalam hadis yang kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa-siapa yang Allah pilih dia nak jadi orang baik, Allah buka hati dia wasa nak tahu hak agama. Nah, wasa nak tahu tu adalah satu hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wasa nak tahu, nah, masuk dekat dengan orang-orang alim dan sebagainya. Dan yang ketiga, kena banyak bertaubat daripada dosa-dosa hal lepas. "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Nah, hei orang-orang beriman, adalah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dan yang ketiga, yang keempat, kita rasa takut, rasa bimbang, takut amalan-amalan kita ni Tuhan tak terima. Sebab Tuhan nak terima ni, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah akan terima amalan-amalan daripada hamba yang dipanggil muttaqin. Sebab tu kita usaha nak jadi orang muttaqin tu. Nah, orang takut pada Allah ialah orang yang
beramal dengan ajaran Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan apa, takut kepada Allah, beramal dengan bitanzil, redha dengan kurniaan Allah beri pada kita walau sedikit, patul walistidad liyaumir rahim, bersiap sedia untuk hari nak pergi. Itu orang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir sekali ialah rasa cemburu terhadap agama. Nah, bimbang takut nah orang wak kena agama kita. Jadi kalau kita duk tengok orang duk tak betul dengan agama tu, kita rasa tamadah tu tak leh tu. Nah, orang duk buat salah terhadap agama, kita rasa nak marah nah dalam hati tu. Sebab dalam hadis dia katanya, siapa-siapa tengok benda mungkar kena ubah dia dengan tangi. Nah, kalau tak mampu dengan tangi, dengan mulut. Kalau tak mampu dengan tuluk, dengan mulut adalah dengan hati. Nah, wazalika ad'aful iman. Nah. Dan suka nah buat kebajikan terhadap Islam. Dan akhir sekali, nah, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberi hidayah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna attiba'ah, wa arina al batila al batila warzuqna ijtinabah. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al masir. Allahumma ansur al islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al mujahidin fi sabilika fi kulli makan wa la siyama fi Falastin wa ahlu Gaza khassatan birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم دمرهم اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة